hampers toples isi 2. Nah, kalau kalian semua sudah lihat video yang sebelumnya, itu isinya 4 toples. Sekarang kita produksi di 2 toples dengan klien yang sama, Legenda Catering dari Boja. Detailnya, ini menggunakan exclusive paper, kemudian bagian logo di foil emas. Jadi sederhana tapi terlihat mewah banget. Apa sih kertasnya? Kertasnya itu bertekstur, jadi ada bunga, ada kayak gini ya, ada cendol-cendolnya kayak gitu. Terus pokoknya itu cakep banget. Dan ini foilnya itu pakai yang warnanya emas. Kalau mau diganti, bisa diganti dengan warna yang lain. Dan model ini adalah model bulk layer, jadi bodinya ada 2, tutupnya ada 1. Jadi kalau ditutupin, antara body dengan tutup dia menyatu. Jadi kesannya kayak nggak ada tutupnya. Tuh, logo foilnya ya, kalau terkena matahari ataupun cahaya lampu, dia akan... tuh ya kan, akan oh cakep deh ya tuh. Terus lihat tekstur kertasnya tuh ya, ada bentol-bentolnya, itu asli ya, bukan menggelembung tapi asli. Dan di bagian dalamnya kita beri inner softbox sesuai dengan requestnya dari Kak Legenda tuh, warnanya putih cakep tuh ya, pakainya art karton, mau dikati hardbox juga bisa banget, jadi sesuai budgetnya aja. Kami menyesuaikan budget Anda semuanya, para owner juragan-juragan kue kering ya, catering, bakery, dan lain-lainnya. Nah, ini kalau toplesnya sudah dimasukkan, cakep banget. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Jadi pas banget karena toplesnya sudah dikirim dulu ke sini sebelum diproduksi. Jadi untuk teman-teman silahkan kirim langsung toplesnya ke sini, main langsung ke Respati. Di map klik aja respatikraft.kotakado.semarang. Dan ini sudah diambil tuh box cateringnya. Mana ini sisa-sisa jajannya? Kok nggak nyampe di tim Respati sih? Thank you.